Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala wa la rubbisrohli sodari wa yasirli amri wa khlul uqdat amil lisani yafkahu qawli amma ba'duh sahabat sahabat pemirsa iam Ghazali 99 kali ini saya akan menyampaikan tentang hirsul ghosilah uh, azimat seorang Uh, pemandi mayat ini diambil dari kata "rosalah", yaitu memandikan karena profesinya dia adalah memandikan mayat. Namun, kirsul rohsilah ini sebenarnya bukan dimiliki oleh seorang pemandi mayat tadi. Uh, oleh sebab itu, maka di dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan, dan supaya tidak panjang, maka tidak akan saya baca teks. Harapnya langsung saya rangkum dengan apa yang saya sampaikan. Dan sahabat-sahabat sekalian nanti bisa melihat di kitab Sumusul Anwar, Kunusul Asror, atau juga di dalam Jawahirullah Ma Ma'ah. Kalau tidak salah, di sana juga ada. Di sini ada halaman ke 78. Wakanat kholi Wa kana ind Harun Ar-Rasyid aktsaru min ar ba'imatin jariyah Harun Ar-Rasyid seorang khalifah pada masa Abbasiyah itu memiliki lebih dari 400 orang budak. Wa kanat Khalisah dan ada seorang budak namanya Khalisah. Akbahu nasuratan dia adalah orang yang paling jelek Konon orangnya berkulit hitam, wajah jelek, terus badan kayak laki-laki. Lah seorang Khalisoh ini tidak pernah diketahui oleh eh, Khalifah Harun ar rasyid karena selain dia itu jelek, tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam istana. Itu menurut cerita. Kemudian karena tugasnya Khalisoh ini Orang Holiso ini adalah mencari kayu di hutan. Suatu saat Holiso ketika masuk ke dalam hutan, dia itu melihat kuda, di mana kuda itu sudah mati. Kuda itu sudah mati. Kemudian datanglah gerombolan eh, singa, gerombolan singa untuk memakan bangkai kuda tadi yang sudah mati. Namun, setiap singa yang mendekati kuda yang sudah mati itu selalu terpental dan tidak bisa memakan kuda, yang membuat semua singa menjadi heran. Akhirnya, para singa merasa bahwa kuda tadi masih hidup, yang akhirnya secara bersama-sama mereka itu menyerang untuk memakan kuda tadi namun alhasil tetap saja seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Singa itu tidak bisa mendekat dan tidak bisa memakan bangkai dari kuda tadi. Akhirnya, eh, uh, para singa tadi, singa tadi itu duduk terdiam semuanya mengelilingi kuda tadi. Lajari seorang jari ya, seorang budak yang namanya Kholisoh menyaksikan kejadian seperti itu terheran-heran. Pasti di kuda ini ada sesuatu. Akhirnya, koliso ini melempari singa-singa tadi supaya pergi dari kuda. Yang akhirnya, singa-singa tadi itu berkat keberanian koliso akhirnya lari, meninggalkan kuda yang akan dimakan tadi. Selanjutnya, koliso ini mendekati kuda ketika mendekati kuda maka Kholiso ini menemukan gulungan selembar kertas yang ada di kepala yang diikatkan di kepala eh, kuda tadi. Akhirnya Kholiso berpikir, pasti ini yang membuat kuda ini tidak bisa dimakan oleh singa dan mengeluarkan cahaya ketika didekati. Akhirnya Kholiso, langsung mengambil itu dan melihat karena ada di kepala kuda tadi maka kertas tadi diletakkan di dalam diletakkan di kepalanya jadi dia memakai ikat kepala kemudian diletakkan di dalam ikat kepalanya setelah itu Holiso pulang ke istana kebetulan ketika masuk mau masuk ke halaman istana ketemu dengan Kholifah Harun ar rasyid kemudian dipanggillah Kholiso tadi, wahai Kholiso, eh bukan dia tidak tahu wahai perempuan siapa kamu. Maka Kholiso tadi menjawab, saya adalah budak tuan, nama saya Kholiso. Kenapa saya tidak pernah tahu kalau saya itu mempunyai budak kamu? Jadi pada waktu itu Harun ar rasyid sudah melihat Kholiso ini seorang yang cantik rupawan yang menawan yang bisa menarik siapa saja. Akhirnya ee eh, tadi oleh Harun Ar-Rasyid dinikahi. Dan itu hebatnya we, apa namanya Khirsun Khalisa ini tidak berpengaruh kepada yang lain. Artinya ketika mengawini Khalisa tidak tidak ada orang pun yang mencibir seorang khalifah bahwa istrinya jelek tidak ada. Karena kenyataannya pada waktu itu Kholiso kemudian menjadi orang yang baik e, rupawan. Setelah dinikahi akhirnya beberapa tahun kemudian Kholiso ini meninggal. Saking cintanya Harun ar rasyid kepada Kholiso ini kemudian Kholiso ini diberi nama Marjan. Marjan. Jadi ketika dimandikan. Ketika Kholiso ini ingin dimandikan maka Harun Ar-Rasyid memanggil seorang yang biasa memandikan jenazah wahai perempuan tolong rawat jenazah istriku ini sebaik-baiknya. Akhirnya inilah nanti awal disebut Hirsul Ghosilah. Hirsul Ghosilah karena pada awalnya tidak ada yang tahu bahwa koliso ini memakai azimat hirsun, atau hirsun yaitu azimat. Kemudian dimandikanlah tanpa disengaja. Rosilah tadi, perempuan yang memandikan jasadnya, siapa tadi? Koliso itu menemukan ada kertas yang diikat di kepalanya atau di rambutnya. Akhirnya diambillah oleh Rosilah tadi kemudian dilipatkan dan ditaruh di kepalanya. Dia tidak menyadari bahwa itu apa. Dia ikroman watakriman mengambil dari mayit untuk diletakkan di kepalanya. Nah tidak boleh dibawa ke dalam kuburan. Akhirnya setelah selesai Harun ar rosid mengatakan, Wahai Ghazilah, saya ingin melihat mayat istriku sebagai bentuk penghormatan terakhirku sebelum dikafan. Akhirnya dipersilahkan, dan seorang Ghazilah tadi menutup mukanya dengan, eh, apa namanya, dengan kerudungnya, karena eh, sebagai penghormatan kepada seorang khalifah. Ketika khalifah melihat khalisoh tadi, khalisoh sudah berubah ke bentuk asli. Seorang wanita yang gelap, buruk rupa dan ber uh, tubuh laki-laki. Akhirnya dia memalingkan kepalanya sebagai bentuk bahwa dia tidak menginginkan untuk melihat Kholiso Akhirnya dikafani kemudian ketika waktu mengkafani kerudung dari rosila ini tersingkap. Seorang Khalifah Harun ar rasyid akhirnya kaget melihat Seorang perempuan pemandi mayat itu mengeluarkan cahaya yang persis sama dengan eh, Oliso. Akhirnya dia bertanya. Harun ar bertanya kepada Rosilah tadi, "Wahai perempuan, apakah kamu mempunyai suami?" Padahal pada waktu itu seharusnya Harun ar tidak bertanya seperti itu tapi karena sudah lupa bahwa kholisoh dalam keadaan meninggal dan melihat sesuatu yang ada di kholisoh ada di seorang Godzilla. Akhirnya ditanyakan, wahai sang khalifah, saya adalah seorang janda yang beranak satu. Kemudian khalifah Harun ar mengawininya. Saya ingin menikahimu, apakah kamu bersedia? Maka seorang Godzilla tadi menolak secara halus Wahai Baginda Harun ar rasyid tidak pantas saya menikah dengan. Kemudian Harun ar rasyid menjawab, pantas tidak pantas yang menentukan adalah saya, sejak ini akan saya nikahi kamu. Akhirnya, Wasila tadi menjadi permaisuri yang paling dicintai. Lah seorang Wasila tadi, seorang pemandi mayat tadi itu menyadari ini semua berkat Uh, hirsun yang ada pada kepala Khalisah akhirnya dia memanggil seorang syekh pada waktu itu seorang syekh yang memang ahli dalam ilmu hikmah akhirnya dipanggil wahai syekh tolong lihatlah ini uh, lihatlah ini apa yang terdapat di dalam uh, kertas ini karena kekuatannya sangat agung dan tolong salinkan buat anakku yang lahir dari seorang Harun ar rasyid Akhirnya dengan saya dibuka dan ternyata itu adalah khirsun, sebuah rangkuman ayat-ayat dan asma-asma yang ditulis, yang kata orang ahli ilmu bunga itu adalah azimah. Akhirnya dibuatlah oleh Syekh. Harun ar rasyid mendengar itu, kemudian dia menginginkannya. Akhirnya Harun ar rasyid tapi di dalam cerita ini Harun Ar-Rasyid tidak sampai memakai. Kemudian Harun Ar-Rasyid meninggal. Dan oleh Syekh ini kemudian menulis menyalin tiga. Yaitu untuk dua anaknya Gosilah dan untuk Harun Ar-Rasyid. Tapi Harun Ar-Rasyid di dalam cerita ini tidak sampai memakan, memakai hirsun itu. Atau hirsul Rosilah. Selanjutnya Seorang Godzilla tadi permaisuri itu berpesan setelah meninggalnya Harun Ar-Rasyid, tolong hirsun ini sangat berguna dan bermanfaat, ajarkan dan sampaikan kepada umat Islam supaya digunakan untuk kebaikan dan tidak digunakan untuk kemaksiatan. Ini pesan daripada Al-Gosila hingga Azimat ini disebut Hirsul Gosilah karena ada pesan seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, hirsun tadi yang dibuka yang disalin oleh Syekh seperti yang tertangkap di layar kaca ini. Jika sahabat-sahabat menginginkan hikmah supaya menjadi menarik mengalahkan eh, apa namanya susuk-susuk yang mahal, maka lakukanlah cara penulisan ini di hari kelahiran sahabat-sahabat sekalian. Tulis, kemudian nanti cara menggunakannya di sini disampaikan ketika sahabat-sahabat sekalian hendak menginginkan membawa. Karena di sini fadilahnya waman hamalahu ala toharotin. wa in hamalathu al-bikru halatan jika ini dibawa oleh seorang uh, yang masih perawan maka dia akan mendapatkan uh, suami atau mendapatkan jodoh seketika wa kadda al musayyibuh, begitu juga ketika dibawa para janda wa man hamalahu ala ayadahu Ketika hendak menggunakannya, maka bawalah dalam keadaan suci dan sebelum digunakan letakkan tangan di atas kepala di mana hirsun tadi ada di kepalanya. Jadi mungkin menggunakan ikat kepala atau diletakkan diselipkan di apa namanya gelungan rambut. juga bisa. koro'a al ayah asma dan hendaklah membaca asma asma dan ayat ayat yang ada di samping hirsul rosilah arba'ina namarotan yaitu sebanyak 40 kali mustak bilal kiblati dan dia dalam keadaan wahwah mustak bilul kiblati dan dia dalam keadaan menghadap kiblat Nadirun fi halil Dia juga melihat pada hirsul ghosilah tadi artinya membacanya itu sambil melihat yakuluh. kemudian setelah selesai membaca ayat dan asma 41 kali membaca taukilnya yaitu ajibu ya wajlibuhum li abil rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah taukilnya cukup dibaca satu kali. Jadi ketika membaca asma dan ayatnya ayat tadi yang mengelilingi Hirsul Ghosilah 41 kali, maka bacalah taukil satu kali. Dipesankan di sini wa iya ka maksiatin. Jangan digunakan untuk kemaksiatan. Au tahmilahu bila tahoratin atau sahabat-sahabat sekalian membawa dalam keadaan tidak suci amdan secara disengaja artinya memang tahu sudah tidak suci kemudian dia membawa itu tidak boleh kenapa tuluh manfaatuhu maka manfaatnya itu akan batal wal buhur wal buhuru kullu jum'atin dan harus dibacakan harus diasapi dengan buhur setiap eh, hari Jumat Wa alaika bitakwa Allah kalian takut kepada Allah Fisirri wal alaniyah Baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan rami Inilah bentuk daripada Kirisul Rosilah Jadi ini yang ditulis Kemudian ayat yang dikelilingi Yaitu Falamma ru'aynahu akbarnahu wa kotokna aidiyahunna Wa kunlah ma hadza basharu in hadza illa malakum karim ini 41 kali kemudian membaca uh, yuhibbunahum ka hubbillahi wallazina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarunal azab inal quwwata lillahi jami'a wa innallaha shadidul ikab itu yang dibaca kemudian walqaitu alayka muhabbatan minni walitus naa ala aini itu alai minni haba walitus naaala ala ini ala aini ini juga dibaca koribun mujibun itu juga dibaca jadi sahabat-sahabat sekalian nanti perbesar ya perbesar hirsul wasilahnya itu nanti yang sahabat-sahabat sekalian baca setiap yang ada di sekelilingnya itu Umpamanya ada ila akhirihi nanti sampean rujuk langsung ke ayat Al-Quran. Itu ayat apa? Di sini sudah ada di sampingnya. Maka nanti catatan-catatan ini saya ikutkan di screenshot. Supaya sahabat-sahabat sekalian tidak kerepotan dalam mencarinya. Ini adalah azimat yang sangat agung. Dan insya Allah berguna bagi sahabat-sahabat sekalian. Ini bisa mengalahkan eh, orang yang memakai susuk. Susuk apapun akan kalah dengan ini. Demikian sahabat-sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.